Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mereview sebuah joran, salah satu perangkat mancing yang saya miliki, yang sering saya gunakan juga. Biasanya saya gunakan untuk mancing harian ikan mas, untuk lomba. Ini caranya sangat cocok untuk mancing ikan mas. Joran apakah itu? Inilah dia, joran keluaran dari Fenwick. Serinya HMX. Joran ini mempunyai spesifikasi HMX 562 MFS 1A, itu 5 apa itu ya, tanda petik sama 6 juga tanda petik 2 ya, saya kurang paham bacanya. Terus untuk kelas medium, kemampuannya 6-14 lb. Terus ada line-nya ya, 1/4 strip, 5/8 oz, kemudian lur itu ya. Terus ada kecepatannya, moderate fast. Nah, ini ada kode lagi, 01J19BI. Bicaranya ya, balut dengan warna hitam dan emas, sangat elegan. Jika dikonversi ke sentimeter, ini kurang lebih panjangnya 165 cm. Ring udah menerapkan konsep Fuji. Kemudian ada 7 buah ring. Di sambungan yang atas ada 6, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan ujungnya 6. Semuanya ada Fuji ya. Kemudian untuk reel seat, reel seatnya sama Fuji juga. Ya. Lihat desainnya.
cantik. Jika pada umumnya reel hanya memiliki reel sheet hanya seperti ini, kalau ini ada coakannya ya, lihat di kanan dan di kirinya. Jadi ini sangat nyaman dalam genggaman seperti ini, sangat pas sekali seperti ini. Kemudian untuk berat dari jorannya sendiri, hanya 107 gram atau kurang lebih 1,07 on ya, sangat ringan. Jadi kalau Anda pemancing ikan mas itu lebih ringan dari berat umpan Anda, 107, antara 107 hingga 108 mungkin. 107 antara 107 hingga 108. Jadi kalau Anda pemancing ikan mas, mungkin lebih beratan umpan Anda daripada joran ini. Memang jorannya sangat ringan, lihat warnanya hitam glossy cantik, lalu dengan lihat ringnya emas. Ini juga ada ya, sangat elegan. Kemudian untuk busanya ini kecil ya, ini kecil, sangat nyaman dipegang. Kita lihat di belakangnya, ada logo dari Fenwick itu sendiri. Dulu ini saya beli di kisaran harga sekitar 570-an. Dulu waktu itu saya mencari joran joran dengan panjang 165 dan sudah dilengkapi dengan ring Fuji, makanya akhirnya saya pilih joran ini. Ini untuk lemparan ke titik spot sangat bagus, sangat enak, dia meluncur gitu aja ya. Jadi Anda kalau misalkan main di titik spot yang jauh, kalau di empang gitu ikan mas, misalkan di
dekat blower, dekat tiang blower. Nah, ini enak banget buat lemparan. Semuanya ada Fuji ya. Hitam ke agak ke abu-abu ya. Satu kekurangan dari joran ini yaitu ketika kita strike itu ujungnya terlalu melengkung seperti ini, terlalu melengkung. Apalagi kalau kita udah strike babon, nah itu sangat melengkung seperti ini. Itu agak mengganggu menurut saya. Menurut saya mengganggu tetangga kiri kanan lapak kita. Udah ngacak-ngacak sampingnya. Itu aja sih kelemahannya dari si mungkin pandangan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang memiliki atau pernah memilikinya, bisa sharing di kolom komentar. Menurut teman-teman kelemahannya apa? Kalau dari saya itu seperti ini ya. Pas banget di jempol, ini telunjuk, sini reelnya begini. The Fuji ini batangan yang pertama. Karbon halo ya. Nah, lihat di cuman di apa ganjel semacam apa ini, busa atau apa? Kalau bilang busa tapi agak keras. Holo ya. Oh. Atasnya pun sama. Ya, holo. Kalau untuk mancing harian sih oke-oke aja, gak masalah sih. Cuman kalau untuk mungkin jalan tamu ya agak keteter ya. Joran terlalu lentur. Oke, itu saja review dari saya. Salah satu perangkat mancing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar Anda dapat mengetahui berita update video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video-video saya yang berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Sampai jumpa kembali.